terlihat seperti orang biasa, ternyata sosok ayah Rizky Billar bukanlah orang sembarangan. Siapa sebenarnya beliau? Mari simak video ini sampai tuntas. Kedekatan hubungan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora ternyata tak hanya didukung oleh para netizen dan penggemar saja, melainkan keluarga besar dari kedua belah pihak juga ikut mensupport kedekatan anaknya tersebut. Tak heran jika orang tua Rizky Billar, Daniel Eddy, dan sang istri Rosmala Dewi begitu mencuri perhatian saat pertama kali bertemu dengan Lesti Kejora dan keluarga besarnya. Keduanya kerap ditampilkan bersama dalam berbagai kesempatan unggahan video di media sosial. Tak heran jika Daniel Eddy, ayah Rizky Billar, menjadi buah bibir lantaran wajahnya dinilai memiliki kemiripan dengan Rizky Billar. Para netizen mengatakan bentuk hidung Daniel Eddy serupa dengan putra bungsunya Rizky Billar. Daniel Eddy juga kerap mengunggah foto kebersamaannya dengan sang istri saat masih muda. Terlihat ayah Rizky Billar gagah dan sangar bak tentara. Selain dari itu, Daniel Eddy ternyata begitu aktif dalam organisasi. Belum lama ini, Daniel mengikuti acara Musda PPM DKI Jakarta yang ke-10. Dirinya juga sempat mengunggah foto bersama Ketua Umum PPM organisasi yang dinaunginya tersebut. Kedekatan keluarga Rizky Billar dan Lesti Kejora tak perlu dipertanyakan lagi. Kedua belah pihak mengaku sempat berlibur bersama di salah satu tempat di daerah Bandung. Hal itu bisa disaksikan dalam berbagai unggahan video yang beredar luas di media sosial saat ini. Ayah Rizky Billar tersebut tak hanya dekat dengan Lesti Kejora saja, melainkan dengan kedua orang tua Lesti juga terpantau begitu akrab. Tak heran jika dirinya begitu mendukung kedekatan anaknya dengan Lesti tersebut. Bahkan, menurut informasi yang berkembang, ayah Rizky Billar tersebut datang ke Jakarta hanya untuk bertemu dengan Lesti dan keluarganya setelah mereka viral dan dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Apalagi sang istri Rosmala Dewi begitu senang dengan sosok Lesti Kejora. Sempat beredar kabar bahwa Rosmala Dewi juga mengidolakan Lesti Kejora, hingga dirinya digadang-gadang menjadi ketua pusat pecinta Leslar, Lesti dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.